أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين الذكر يكون بالقلب ذكر itu ialah dengan hati ويكون باللسان dan ذكر itu juga ialah dengan lidah والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا dan yang terlebih baik daripada itu ialah zikir dengan menggunakan hati dan juga lidah kesemuanya. Qala fa in iqtasara ala ahadihima, maka jika ingin membataskan oleh seseorang, fal qalbu afdalu, maka zikir menggunakan hati itu lebih baik. Maka soal apa kita tu? Maka soal apa tadi? Muka soal apa tadi? Sebelas. Sembilan. Qala azikru yakunu bil qalbi. Zikir itu ialah dengan hati. Zikir ialah dengan hati. Assalamualaikum Muhammad. Zikir dengan hati ini bukan macam ni lah. Jangan salah faham. Pegang tasbih ni. Tasbih ni. Pegang tasbih. Sini. Ini duduk jalan. Tapi lidah tapi mulut sengap. Orang kata duduk berzikir dah tu. Tak ada suara pun dengan hati. Ha, bukan hati tu berzikir dengan hati. Berzikir dengan hati ni maknanya apa? Berzikir dengan hati dia panggil az-zikrul khafi. Zikir dengan hati disebut dengan az-zikrul khafi. Zikir yang tersembunyi. Az-zikrul khafi. Baik. Az-zikrul khafi itulah sallallahu alaihi wasallam Muhammad merupakan jenis zikir yang paling tinggi sekali. Afraul ayat dipanggil arfaul azkar. Jenis zikir yang paling tinggi sekali. Dalam sebuah hadis, jadi bila mana maksud zikir yang paling tinggi sekali sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itu makna apa tu? Bila kata-kata zikir dengan hati. Zikir dengan hati sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Hati, kalau kita berzikir dengan hati itu dah zikir yang paling tinggi sekali sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makna apa? Yaitu kata ulama al-fikru fi azamatillahi ta'ala wa jabarutihi wa ayatihi. Yaitu berfikir pada kebesaran Tuhan, berfikir tentang kehebatan Allah dan berfikir tentang ayat-ayat Allah. Itu maknanya az-zikru bil qalbi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jenis zikir paling tinggi sekali kedudukannya. Dalam sebuah hadis Nabi kita sebut, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik ataupun dia diam. Siapa-siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun dia diam. Diam bukan diam sengap, orang kata makan lagi, nak tidur tak, nak kahwin tak, mulut tak ada bahasa, diam sengap, ha, bukan diam macam tu. Diam ni maknanya berfikir, berfikir pada apa? Pada kebesaran Allah, pada kebesaran Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Contoh macam mana? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad contohnya. Contohnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad contoh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masjid Al-Falah ni, siapa nama Masjid Al-Falah? Pernah fikir? Kak Salwa pernah fikir kat Salwa? Masjid Al-Falah. Siapa program tak banyak sangat masjid ni? Sebab nama tu Al-Falah. Jangan sebut Al-Falah sudah. Al-Falah tu maknanya petani. Tu turun benang masjid lah. Ustaz kena mengajak, hari ni kita mengaji di masjid Al-Falah ni. Salah besar. Al-Falah tu maknanya pibat benang, petani. Kami setiap hari Sabtu kami mengaji di masjid, masjid Al-Falah. Okey. Siapa berjaya program masjid ni? Sebab nama. Nama. Setiap orang ni dia mendapat haban dengan nama dia. Saya ni syukur sangat. Saya tak pernah pilih nama saya ni. Nak buh nama Muhammad Zainul Asri, saya tak pernah pilih. Saya tak pernah telefon ayah saya pun hari tu. Waktu duduk alam sebelum main dunia ni, ayah pun nama cik Muhammad Zainul Asri ni, dah tak pernah suruh pun. Keluar-keluar main tu masalah Zainal Muhammad, dipanggil oleh ayah saya Asri. Bila besar sikit, mak ayah ni panggil nama tu lah, Asri, 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 Asri. Pergi sekolah, orang panggil Hasulullah panggil Asri. Bila pergi sekolah besar sikit, pergi sekolah menengah, ada panggil Zainal. Kena semua, Zainal pun kena, Asri pun kena. Lepas tu ada panggil pula Zainul Asri, ha, tu lagi kemah. Lepas tu pergi Mesir, Arab panggil saya Muhammad. Baik. Kita ni mendapat haban dengan nama. Jangan buh nama hak tak ada makna. Buh nama hak tak ada makna, kita tu dah jadi orang yang rugi. Sebab nama tak memberi makna pada kita. Kata ulama, likulli ahadin hazun min ismihi. Likulli ahadin hazun min ismihi. Setiap orang itu mendapat haban dengan nama dia. Kalau panggil Muhammad, Muhammad tu doa. Muhammad doa. Jangan panggil mat sudah. Mat tu mata yamu tu mati. Kena panggil juga bodal, mada, 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 mada. Ah, okey. Kalau mat Melayu semua mat semua mati. Panggil lembut tengah mana mati juga. Kena buh bodal belakang, mada, mada, mada. Mai sini sak mada. Siapa nak buh dal belakang? Tuan-tuan. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Siapa berjaya masjid ni? Sebab nama. Al-Falah. Masjid Al-Falah. Baik. Di mana duduk Masjid Al-Falah ni? Di mana? USJ. USJ. Di mana USJ duduk? Shah Alam.
Subang Jaya ni dalam mana? Selangor ni Darul Lepah. Ihsan, masih ihsan Tuhan. Tuhan tu tahan, tak turun bala ni. Hak jahat banyak pula. Kira-kira Tuhan turun bala ni, Selangor yang kena yang patut kena dulu. Patutnya tanilah ibu segala-gala dalam Malaysia ni. Patut Selangor dulu, tapi mujaklah ulama panggil Darul Ihsan. Darul Ihsan, ihsan Allah. Tuan-tuan, saya tak suruh tuan-tuan fikir kebesaran Allah. Tapi jaga-jaga ihsan Tuhan ni ada had, ada sempadan. Bila mana orang dah lupa juga, tak mau juga, ha, ingat. Tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad, kalau tuan-tuan masya-Allah Sayyidina Muhammad nak selamat, satu ya tuan-tuan, tuan-tuan kena pi ke Darul Aman. Darul Aman, aman, insya-Allah aman. Ha, buatlah perpindahan ramai-ramai ke Darul Aman. Darul Aman ni saya pun dapat satu ilmu. Yang menamakan Darul Aman ialah Syekh Abdullah Al-Qumari. Yang jadi raja, yang jadi masya-Allah Sayyidina Muhammad, yang jadi guru kepada sultan ataupun raja Kedah yang pertama, Sultan Muzaffar Shah I tu. Dia menamakan Kedah tu Kedah Darul Aman, masya-Allah Sayyidina Muhammad, di atas gunung Jerai. Dan lepa sembahyang Jumaat, menamakan Kedah Darul Aman tu pada hari Jumaat, sembahyang Jumaat. Khatibnya ialah Sultan Muzaffar Shah I tu, raja jadi baca khutbah. Sallallahu alaihi wasallam. Darul Aman. Aman, insya-Allah aman. Aman. Tentang subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Ha, tu kebesaran Allah. Kebesaran Allah, sallallahu alaihi wasallam. Baik, Tuhan buh tu orang kenalah. Tuan-tuan, orang Melayu ni, orang Melayu lah contoh. Orang Melayu. Masa itu ni yang bernama Kedah Darul Aman, Darul Ihsan, Selangor Darul Ihsan, Kelantan Darul Naim, Terengganu Darul Iman, Kedah Darul Ta'zim. Cuma perleh ya indra tayangan. Tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad, la darus sunnah, tapi dia lawan sunnah tu boleh. Tak sesuai nak darus sunnah buat lawan sunnah. Tuan-tuan, masya-Allah Sayyidina Muhammad, orang Melayu ni tahu ke nama-nama ni dulu ni? Darul Aman tu bahasa Arab, Darul Ihsan tu bahasa Arab, Darul Ta'zim tu bahasa Arab. Tuan-tuan, orang Melayu semua tak tahu tu siapa buah nama ni. Yang bernama ni ialah orang-orang Arab. Siapa orang-orang Arab tu? Orang-orang Arab itu ialah keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendakwah-pendakwah yang main daripada Hadramaut, pendakwah-pendakwah yang main daripada India, yang semua tu semua keluarga Rasulullah menamakan tu nama-nama ni. Subhanallah. Baik, jadi subhanallah, itu kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Tuan pernah pergi ke makam Habib Nuh? Pernah pergi makam Habib Nuh di Singapura? Siapa tak pernah pergi? Ni, tuan guru tanya nak kat mana. Banyak tak pernah pergi. Tuan tanya siapa pernah pergi? Alhamdulillah. Habib Nuh tuan-tuan, dia Habib Nuh ni dia orang Kedah. Habib Nuh tu orang Kedah. Keluarganya banyak di Pulau Pinang. Soalan senang. Habib Nuh, ni kebesaran Allah ni. Pi maka Habib Nuh fikir kebesaran Allah. Habib Nuh dia pesan dia tu kena dikebumikan di kalau dia mati tepi laut. Bila dia mati, anak beranak tak maulah kebumikan tepi laut, takut lama-lama masuk laut.
Bila dia mati, orang nak angkat, angkat khanda tak boleh. Tak boleh, tak jadi. Orang nak pindah, tak mau angkat di tanah tepi laut. Akhirnya subhanallah, masya-Allah, Sayyidina Muhammad keputusan apa buat? Cuba angkat ke laut. Angkat ke laut ringan. Akhirnya nanti simpan tepi laut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pi ke makam Habib Noh, masya-Allah, Sayyidina Muhammad, makam dia hari tu tutang tu laut, tapi hari ini ditombok. Jadi highway. Tu kebesaran Allah. Pasal apa Tuhan bagi dia duduk tang tu? Sebab Tuhan nak diri, nak dirikan kerajaan waliullah. Singapura tu akan dapat kita balik orang Islam. Saudara sana, dia tak akan lebih macam tu. Tuhan kekal. Kuasa jahat tak boleh duduk tang tu selama-lama. Saudara sana Muhammad. Tuan-tuan, pendekat-pendekat Melayu yang duduk hadi di Singapura tu, semua direbankan pusara, di makam mereka dibuat bangunan. Maka Habib Noh tak boleh. Kerajaan berkali-kali nak tolak bangun, nak tolak kubur dia, mampu. Sampailah lepas kekai. Itu kebesaran Allah. Ha, pilih tengok kebesaran Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Di Syah, tuan-tuan. Satu lagi nak. Tak masuk dah bahaya azikru yakunu bil qalbi ni. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan baca sejarah berkenaan dengan Tariq Ibn Ziyad. Pernah dengar tak Tariq Ibn Ziyad? Pernah dengar tak serat selat Jabalta? Jabalta tu asalnya Jabal Tariq, Tariq Ibn Ziyad. Kapal perang dia yang dia sampai ke Spanyol tu, berapa biji kapal perang? 600 biji. 600 buah kapal perang nak sampai ke Spanyol tu. Lepas-lepas dia mendarat, dia kata apa? Dia mendarat semua tenteranya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menghadap arah tentera dia, tentera semua menghadap arah laut. Dia kata, Sallallahu Alaihi Wasallam, amamakumul bahr wa waraakumul adu. Belakang depan kamu ialah laut, belakang kamu ialah musuh. Kamu nak lari ke mana? Tuan-tuan, dia suruh bakar kapal nama tebuh. Dia suruh bakar kapal nama tebuh. Tuan-tuan, lepas tu dia kata, depan kamu laut, belakang kamu musuh. Nak lari mana? Mana apa tu? Suruh perang mati. Kalau hampa nak lari, larilah kepada Allah. Mana apa? Matilah sebagai syuhada. Bila bakar kapal, apa kepahaman dia? Kalau kapal tak bakar, faham dia apa? Faham apa? Menang boleh balik. Menang boleh balik. Bila kapal bakar? Pakai tak balik lah. Lepas tu, kalau kita mati, syahid. Kalau kita menang, kita hidup di sini menyampaikan dakwah. Boleh tak buat kapal? Buat kapal lain di Spanyol? Tak boleh. Masalah apa bakar kapal? Buat kapal lain? Tak boleh. Pasal apa? Sebab kayu buat kapal tu, tuan-tuan, diambil daripada tanah Melayu. Pernah jumpa? Kapal perang Tariq Ibn Ziyad, kayunya diambil daripada rantau kita ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Orang buat kapal perang daripada kayu bah. Kayu yang paling kuat dalam dunia, tiga jenis kayu. Kata guru kami, soalan Sayyidina Muhammad, yang pertama kayu belian, yang kedua kayu cengai mah, yang ketiga kayu merbau. Kayu ni buat kapal di belah kita ya. Makna apa? Orang Melayu yang buat kapal. Ustaz, orang Melayu bukan Seri Dua ni kah? Siapa kata orang Melayu Seri Dua ni? Kenapa kita kata-kata orang Melayu Seri Dua ni? Sebab nama Malaysia. Malaysia baru Seri Dua merdeka kan. Orang Melayu ni kurun, tak tahu kurun yang keberapa. Lepas tu semalam saya cerita
orang jumpa di Perak, Perak man, macam robak. Perak man tu Nusantara sebab ialah orang yang paling tua dalam dunia. Lah ni lepas jumpa di Berah, jumpa pula dalam batu. Maknanya teknologi hari tu ni buat dalam batu-batu tu sejuk. Keadaan yang macam boleh peti air kan. Tuan, depa kata lah ni Perak man tu lepas tak di muzium Lenggong. Ni, tuan. Orang Melayu ni oh hebat. Fikir kebesaran Allah. Kebesaran Allah hamba nak fikir. Soalan Sina Muhammad. Allahu akbar. Kayu belian tu tembak tak masuk peluru. Peluru tak masuk. Taib. Tu tak kira lagi kapok marui. Kita kan mati guna kapok marui. Ambil mana kapok marui? Tak mati kita tahu kan. Kapok marui ni ambil pada Kedah. Kapok marui yang paling baik dalam dalam dunia ni di Kedah. Kedah di mana? Di Yan Kedah. Mumia di Mesir tu Masalah Sina Muhammad, di antara orang panggil apa? Alat nak mengawinkan mumia tu menggunakan kafur. Maknanya ambil di kita ni bawa pergi ke Mesir. Tuan-tuan, tu dia kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Tu dengarlah sehari dua ni orang kata Nabi Allah Adam turun di Malaysia. Tak percaya. Turun di Malaysia Nabi Allah Adam di Kedah, Gunung Jerai. Ha, yang cerdik pandai bijak-bijak ni buatlah kajian. Lepas tu kongsi dengan saya, saya pun nak tumpang sama. Tolak, jangan tolak lagi. Buatlah kajian cerdik-cerdik pandai ni. Subhanallah, tu penemuan baru yang kita boleh gunakan untuk memikirkan kebesaran Allah. Salah Sina Muhammad. Jadi subhanallah, hak itulah zikir yang paling afdal sekali, yang paling arfa'ul azkar. Walaupun buat kereta tapi duk teringat kebesaran Allah, ya Allah Tuhan. Kami buat kereta ni. Nabi kita SAW, Nabi nak naik kenderaannya, nak melangkah naik ke atas untanya, Nabi pijak kaki sebelah kanan dan Nabi kata bismillah. Bila Nabi duduk di atas kenderaannya, Nabi kata alhamdulillah. Bila Nabi kita mula bergerak, Nabi kata subhanallazi sakhana hadza, baca doa di kenderaan. Orang putih perkena kita ni naik kereta ni. Kereta kita tuan, langkah kaki kiri kita baca bismillah, betul ya? Hak ni dereba lah. Dereba hak nak jadi ketua kepada perjalanan tu, langkah ke kaki kiri patut bismillah. Sedangkan orang putih buat negara dia ke kanan. Kita ni kereta ni, tak kira lah kereta dalam Malaysia ni, semua jalan belah kiri, orang putih jalan belah kanan. Dan ni pikat kebesaran Tuhan. Eh macam ni no. Okey, Malaysia ni Masalah Sina Muhammad terfikir lah bendera yang paling sama dengan Malaysia dalam dunia negara mana? Amerika. Cari sebab pasal apa? Tuhan tak pernah buat semua tu sia-sia. Wa ma khalaqta hadza batila, semua tu ada sebab. Pasal apa? Pasal apa British menjajah Malaysia? Pasal apa tak orang lain? Pasal apa tak Belanda? Pasal apa tak Sepanyol? Pasal apa tak hak lain? Salah senang. Pasal apa hak lain gagal? Belanda pernah main gagal, Portugis pernah main gagal, tapi balik-balik pada British pasal apa? British berjaya bagi kemerdekaan, tapi dia tak bagi habis. Dia tinggal semua hak dia, kena buat hak dia. British ni siapa? Apa hubungan dengan British dan akhir zaman? Apa hubungan British dengan Dajjal? Salah Sina Muhammad. Pasal apa? Tuan-tuan, maknanya hak itulah zikir yang paling afdol sekali.
Sampai akhir sekali kata-kata, ya Allah, hebatnya Tuhan. Tuan pernah tengok pisau, pisau Mustafa Sayyidina Muhammad, pisau Aceh. Ada panggil apa, saya tak tahu, lupa dah nama dah tu. Pisau Aceh tu, dia bismillah, bentuk mim. Pisau Aceh, nak sebut tak? Saya tak ingat. Salah Sina Muhammad. Kerih, kerih, kerih kita. Salah Sina Muhammad. Kerih kita ni, dia ada kerih jantan, ada kerih betina. Kerih betina ni hak jenis mana? Kerih jantan tu hak jenis mana? Salah Sina Muhammad. Ha, tu buat kerih. Pendekar Melayu, hang tu, hang tu siapa? Hang, hang tua, hang jebak, hang likiu ni, betul ke di Melaka sungguh? Di Melaka tak ada hang-hang di Melaka. Adakah hang di Melaka? Fikirlah, takkan kita orang habak semua nak pakai tu. Takkan nak pakai koke kim semua. Dia tu menafikan kewujudan hang tua. Betul ke hang tua tak ada? Hang tua apa? Ha. Lepas tu hang lipo pula, hang juga, hang tua apa? Ha, hang tu apa? Tuan-tuan, kita tak mau fikir lah besar Tuhan. Tuan-tuan, jadi subhanallah, masya-Allah, itulah kebesaran-kebesaran Allah. Banyak benda hak boleh fikir kebesaran Tuhan ni. Bila kita jumpa, ya Allah Tuhan, hebatnya ciptaan-Mu. Masya-Allah sinah. Allahu akbar. Ni kita ni, dunia ni, minyak yang paling baik dalam dunia duduk di rantau kita ni, bukan duduk di Arab sana. Pasal apa? Ni hak cerdik pandai ni. Kan minyak ni, Ustaz Sayyidina Muhammad membuktikan bumi ni bumi paling tua. Minyak duduk bawah hari tu. Lepas di tindan, tindan, tindan sampai duduk bawah hari tu. Maknanya ni lah bumi yang paling tua. Sebab itu orang jumpa besi dan batu di merebuk. Dan orang, orang ahli sejarah mai kata, Masalah Sayyidina Muhammad, tamadun Asia Tenggara bermula di sini. Dia tak kata tamadun dunia. Tamadun dunia sebenarnya. Ni orang Melayu, pasal apa muka kita ni ada India sikit setengah. Ni muka India sikit. Ni muka macam Siam tak Siam sikit. Ada muka Arab, ada yang janggut banyak, ada janggut tak ada. Di kita ni ada, ada semua bangsa Melayu ni pasal apa? Tak fikir pasal Tuhan. Orang Arab dia muka Arab saja. Orang Eropah, Eropah orang putih saja. Cina, Cina, muka Cina macam itulah. Melayu ni dia, dia ada semua bangsa pasal apa? Subhanallah. Azikru bil qalbi, ya azikru yakunu bil qalbi. Salah Sina Muhammad. Taib. Fikir ni pada azamah Allah, kebesaran Allah, pada jabaruk dia, pada jabaruk dia. Salah Sina. Contoh kita kata, ada ulama awliya, subhanallah, yang dia tu subhanallah dilangkah selangkah sampai sana, langkah-langkah sampai sana, selangkah-selangkah sampai sana. Okey, contoh nak, contoh pernah baca ni, dia panggil Allama Jabarut Tuhan. Kita pernah baca tak sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih? Sultan Muhammad Al-Fatih, pembuka kota Konstantinopel. Salah Sina Muhammad. Sultan Muhammad Al-Fatih, apa nama ayah dia? Sultan Murad. Sultan Murad tu kata, dialah yang ditunjuk oleh Nabi, ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish jaishuha. Dialah yang Nabi kata pemerintah yang paling baik, tentera yang paling baik. Kata guru dia, tak, tak. Kalau hang kata hang baik, hang turun tengok ayat-ayat. Hampir market pasar, tengok di pasar, oh, ramai lagi lah, halut cerodong, teruk perangai. Lepas tu dia balik main, Masya Allah Sina kata,
kata dia pada guru dia, lepas tu siapa tuan guru? Dia tunjuk Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih hidup dalam buayan. Muhammad Al-Fatih tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan bayang-bayang, dia panggil nak masuk ke Konstantinopel tu, dia macam teluk. Kapal tak boleh masuk sebab ada rantai bawah, lekat dengan rantai. Dia hanya boleh masuk kalau langkah bukit. Kapal ada 60 buah. Kapal 60 buah tu dia pindahkan pada menjelang pertengahan malam. Kisah tu lah kita kata. Bukit tuan-tuan, nyeberang tu, masalah saya nak, pakai kayu. Bukan kayu. Bukan kayu, tolak. Bukan tolak. Tuan-tuan, masalah saya nak Muhammad. Satu tengah malam, subuh tu habis. Dan mereka berjaya untuk mengalahkan Rum. Tenaga manusia boleh pihak katanya. Tak nak fikir. Tenaga kita ni boleh buat tak? Tak boleh. Kekuatan tak ada. Tu pakai apa tu? Pertolongan ghaib. Pernah fikir nama tu? Tentera Badar pasti bakal menang sebab ditolong oleh tentera ghaib, malaikat. Kalau sejarah ni sejarah yang putih dengan Tuhan ni, dia baca zahir dia, tak baca haruah ni. Siapa lagi yang tolong dia apa? Rijal ghaib. Para awliya yang tersembunyi. Oh, kalau bukan satu, pernah baca sejarah tentera Islam melintas Sungai Furat? Sungai Furat nak lintas tu tentera berkuda, Sayyidina Sayyidina Muhammad tak boleh lintas, manakan kena ada perahu, kapal besar. Ada pada jambatan. Lintas dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Lintas baca bismillah semua. Belum menyeberang Sungai Furat. Kuda lepa tu setitik ayak pun tak ada di kuda. Apa dia tu? Maka samalah di akhir zaman ni nak perang dia tak boleh pakai kekuatan zahir ni. Dia kena dalam. Tuan-tuan, Kita takkan kuat kalau kita hanya kekuatan zahir semata-mata. Kita akan kuat kalau kita kepilkan sekali bersamakan dengan kekuatan dalaman. Nah, kita bahas az-zikru yakunu bil qalbi. Kalau semata-mata zikir, tuan-tuan, zikir tapi Tuhan tak ada, itu tak betul. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, mata duk zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tengok pada pok pula la ilaha illallah, putih canai apa kali ni la ilaha illallah, tak jadi zikir macam tu. Macam saya kata semalam, kalau orang tu ahlullah, zikir sebut nama Allah, Allah di hati ni. Tuan-tuan, kan semalam ni ada qasidah. Orang qasidah ni gila. Tuan-tuan, qasidah ni orang yang suka qasidah dihidupkan tangan dia, kepala dia, tuan-tuan, dengan tangannya apa semua. Tu mana dia hal qasidah hidup. Dia menangkap. Kalau bahasa belah kami dia panggil spak, dia spak. Kalau orang silat, gendang silat tu orang pukul lah, dia malah dia orang silat. Tapi kalau orang tu dia panggil, kalau dikatakan ahlullah, sebut nama Allah tak berasa apa, tu masalah besar, dia bukan ahlullah. Sedangkan Tuhan bila kita sebut ni, hati tu bergegak. Patut tahu, dia kusufia ni kata para ulama di mata. Orang sufi suka menangis dan mata ni boleh melihat segala-galanya. Orang sufi ni sikit-sikit genang, tak kena teriak lah. Tu kesufian di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak baca tuan-tuan, tak cukup pasal nak bahas azamatullah, besaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luas tuan-tuan. Tapi nak boleh fikir ke tahap tu, hati kena bersih. Hati kena bersih, baru dia boleh pergi. Taib. Qala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kebesaran Tuhan ni bukan duduk di bumi kan, di langit.
Tak tahulah kalaulah ahli sufi yang jadi angkasawan negara, ia tak tahu. Kalau satu orang sufi yang menjadi angkasawan negara, ya Allah, tak tahu nak abang. Bolehlah kita tumpang banyak benda. Taib. Wa yakunu bil lisan. Zikir tu juga dengan lidah. Dengan hati dan dengan lidah. Qala wal afdalu minhu ma kana bil qalbi wal lisani jami'an. Musalla sayyidina Muhammad. Baik, yang lebih afdal daripada itu ialah berzikir dengan lidah dan hati sekali, itu paling afdal sekali. Musalla sayyidina Muhammad. Baik. Kalau macam ni. Ni, tersebut ni. Subhanallah, 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 tu di mulut. Hati tak ada apa. Hati tu di rumah anak, di asrama anak, di kedai makan, di market. Mulut ni subhanallah, 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 subhanallah. Tu dia macam mana? Tu dia panggil adhaful azkar, zikir yang paling lemah sekali. Adhaful azkar, zikir yang paling lemah sekali. Tapi lebih baik pada lidah tak sebut nama Allah langsung. Lebih baik. Kalau macam tu, kalaupun kita sekadar zikir di lidah saja, bersyukurlah kepada Allah sebab Tuhan bagi keluar di mulut kita ni sebutan nama Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fa in iqtasara ala ahadima fal afdalu fal qalbu afdalu. Katanya kalau kita nak pakai satu ya, zikir hati, zikir lidah, nak pakai satu ya, nak pakai hanya salah satu saja, tak pakai dua-dua, pakai dua-dua tu paling afdal. Ni nak ambil satu ya, katanya fal qalbu afdalu, zikir menggunakan hati itu lebih afdal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Zikir dengan menggunakan hati itu lebih afdal daripada apa? Daripada zikir dengan menggunakan lidah sahaja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Pasal apa zikir menggunakan hati lebih afdal? Sebab zikir hati lebih afdal sebab dia membuahkan ahwal. Membuahkan ahwal. Ahwal ni apa? Sifat-sifat hati. Dia timbul benda. Timbul benda. Zikir lidah tak timbul benda. Sebab itu, kalau kita pegang tasbih, kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati tak ada. Tak ada lah hati. Allah jua Tuhan aku. Allah jua Tuhan aku. Allah jua. Tak ada Tuhan. Tak membuahkan hasil. Macam orang makan ubat, ubat yang tak kena dengan dia, tak membuahkan hasil. Hati ni, dia akan membuahkan hasil kalau hati tu ada Allah. Sekalipun mulut tak sebut nama Allah, tapi hati tak hilang Allah, dia makan hasil. Apa dia? Macam-macam. Hati ni tempat berimpun perasaan. Dengan mak rasa macam mana, dengan anak rasa macam mana, semua tu ada perasaan tu. Dengan mak rasa macam ni, dengan ayah rasa macam ni, dengan anak rasa macam ni, dengan kawan rasa macam ni, dengan sahabat rasa macam ni, dengan guru rasa macam ni, dengan murid rasa macam ni. Semua tu perasaan. Dengan Allah rasa macam mana? Tak ada perasaan. Makna apa? Makna Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, zikir hati tak ada. Zikir hati ni kalau ada, maka tumbuhlah perasaan. Kalau kita tu tak pakai tahajud, rasa macam mana? Semalam tak pakai tahajud, rasa biasa saja, tak ada perasaan dengan Allah. Kalau semayang lewat, tak rasa apa, tak ada perasaan dengan Allah. 5 hari dah tak baca Quran, tak rasa apa dengan Allah. Mana? Hati dia tu masalah. Ni punca zikir hati tak ada. Zikir hati ni dia menumbuhkan ahwal, perasaan-perasaan, rasa-rasa, perangai-perangai, rindu kepada Allah rasa macam mana. Orang yang subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sehari-hari kalau mengamalkan 3000 kali selawat sebut Nabi, tak tahan. Kalau dah buat 1000, dia tak cukup dah 1000, dia kena pergi lagi.
Bila sampai 3,000 Nabi tak tahan lah. Pasal apa? Ha, sebab dia menumbuhkan rasa. Zikir hati itu menumbuhkan rasa. Salah Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu tuan-tuan, ini tempat fokus hati. Hak ni Tuhan tengok. Inna Allah la yazuru ila sarikum wa amalikum. Mintalah tolong dengan yang kuat. Bergantunglah dengan yang kuat. Bergantung yang kuat, kita ada manfaat. Bergantung dengan yang lemah. Contoh anak orang nak tenggelam, tak tenggelam ni. Tak tenggelam. Tengok. Hadut atas tu apa dia? Ranting pokok. Gantung di ranting tu agak-agak jadi macam mana? Tenggelam dengan ranting tu. Lemah. Ranting pokok hanyut. Tak capai ranting tu. Gayut. Tenggelam. Dengan bantu dengan Allah. Jadi hak ni sebab tu orang-orang sufi yang paling penting adalah zikrullah. Zikrullah. Taib Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad. Thumma la yanbaghi an yutraka dhikru bil lisani ma'al qalbi khawfan min an yuzanna bihi riya. Saya terbawa kitab Arab. Saya baca kitab Arab lah, tapi terjemahan tu agak hampir sama lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tidak patut bahawa ditinggalkan zikir dengan lidah bersama hati, takut disangka, takut bahawa dikatakan dia tu riya. Katanya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Walau bagaimanapun janganlah kita tu meninggalkan pula, walaupun zikir hati tu zikir paling afdal sekali, janganlah tinggal zikir dengan lidah bersama hati, takut orang kata kita riak. Jangan. Lepas tu pakai zikir dengan hati mata-mata, hak di mulut tak ada dah. Pasal apa? Takut kalau kita berzikir orang kata kita bagus pula, kita pun tak berzikir. Jangan, kata dia, kata Imam Nawawi, jangan. Baik, bal yadhkuru bihima jami'an wa yaqsuru biha bihi wajh Allah Taala. Tapi katanya zikir kedua-dua sekali, lidah pun pakai, hati pun pakai, dan kita berniat ialah untuk mendapat keridaan Allah. Baik. Wa qad qaddamna 'anil Fudail rahimahullahu taala. Katanya kami telah pun bentangkan berkenaan dengan Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala yang mengatakan anna tarkal amali li'allinnasi riyaun, bahawa meninggalkan amalan kerana orang itu riya. Jadi kita meninggalkan amalan masalah Sayyidina Muhammad kerana orang itu ialah riya masalah Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau kita tinggalkan amalan kerana orang tu nama riak. Pasal apa? Sebab kita hanya beramal kerana orang. Kita beramal kerana kita tinggal amalan ni, amalan. Kita meninggalkan amalan kerana orang. Riak. Orang yang meninggalkan amal kerana orang ialah orang yang kalau melakukan amalan pun kena orang juga. Dia orang. Jadi kalau dia duduk dekat dengan orang, maka amalan yang dia buat itu, maka tidak akan menjadi amalan yang dapat diikhlaskan kerana Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala walau fataha al-insanu alaihi baba mulahazatin nas wa ihtiraza an min tatarruqi zununihim al-batilati lan sadda alaihi aktsaru hadha at-tariq. Katanya kalau kita ni, kalau satu orang manusia ni dia kira duk buka pintu mulahazah. Mulahazah ni perhatian orang kepada dia, pada dia apa orang kata. Mulahazah ni soalan Sayyidina Muhammad, bila kita buat kita harap orang kata soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Bila kita buat kita harap pujian orang, kita nak respect orang. Taib. Wahtiraza min tatarruqi zununihim al-batilah. Dan kita duk jaga, takut orang sangka kita tak bagus. Duk jaga, takut orang kata kita tak baik.
lan sadda alaihi aktsaru abwabil khairi, akan terpalamlah, tertutuplah kepada dia pintu-pintu kebaikan semuanya. Nak buat macam takut orang kata, nak buat macam takut orang kata, semua takut orang kata. Akhirnya kita akan tertutup dari mendapat pintu-pintu kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau nak buh kepih atas kepala, takut orang kata baik sangat. Nak buh sebab atas kepala, takut orang kata baik sangat. Ha, akhirnya pahala soban kita tak dapat, kepih kepala bos kepih atas kepala kita pun tak dapat. Jadi kita tu akan terlepas pintu-pintu kebaikan. Jangan peduli orang, peduli Allah. Qala wa dhayya'a 'ala nafsihi syai'an 'aziman min muhimmatid din, kata Imam Nawawi, dan dia telah mensia-siakan ke atas dirinya taib satu perkara yang besar daripada perkara-perkara yang penting dalam agama. Wa laisa hadza tariqul 'arifin, hak ni bukan jalan orang-orang yang kenal Allah. Orang kenal Allah dia tak peduli orang, yang dia peduli Allah. Salah sini Muhammad. Kalau dia buat ni padanya Allah redha, orang tak ada lah. Kalau dia buat ni orang nak kata dengan sebab dia buat tu benar yang baik, pulang ke orang. Baik. Kalau dia perlu mati dengan sebab dia buat baik tu, tak menjadi permasalahan. Baik. Dia penting Allah sahaja. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah. Ada soalan tuan-tuan?